Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Sambil memegang bendera emas kecil, mata Wang Lin terpejam perlahan. Matanya bersinar saat dia merenung. Menggunakan jiwa wanita untuk memupuk Yin Ekstrim adalah tindakan yang salah. Saat itu, Yang Maha melihat menggunakan tubuh Yin Ekstrim Bai Wei dan mengekstraksi Yang Ekstrim pada puncaknya. Itu adalah metode yang benar. Untuk mendapatkan Yin Ekstrim yang lengkap, seseorang harus mendapatkannya di puncak Yang Ekstrim. Setelah melihat bendera emas, Wang Lin menggelengkan kepalanya. Sekilas, dia bisa melihat bahwa banyak jiwa Yin perempuan itu ditambahkan di kemudian hari, dan itu belum lama ini. Ini benar-benar tidak masuk akal. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan badai terjadi di dalam bendera emas. Perasaannya menghantam formasi yang menjebak jiwa wanita itu dan menghancurkannya. Saat formasi hancur, jiwa-jiwa yang menyedihkan terbang keluar dan mata mereka dipenuhi kebingungan. Namun, mereka semua adalah orang-orang berbakat dalam sekte mereka sebelum mereka dibunuh dan disegel di dalam bendera oleh Rudy, sehingga mereka dengan cepat mendapatkan kembali kewarasan mereka dan kemudian diam-diam membungkuk ke arah Wang Lin. Mereka menunjukkan tanda-tanda kepahitan, kebebasan, dan rasa syukur saat menghilang. Apa yang menunggu mereka mungkin adalah reinkarnasi ke kehidupan lain atau mungkin tidak sama sekali. Menatap jiwa-jiwa ini menghilang, Wang Lin terdiam. Tidak butuh waktu lama hingga semua jiwa menghilang, hanya menyisakan jiwa Yin yang ekstrim. Yin yang ekstrim ini mengeluarkan suara gemuruh dan menyerang saat jiwa wanita itu menghilang, seolah ingin melarikan diri juga. Saat ia mengintip, mata Wang Lin berbinar dan tangan kirinya membentuk batasan. Itu mendarat di bendera emas. Lalu ada kilatan cahaya biru. Jiwa Yin yang ekstrim sepertinya menabrak lempengan besi dan didorong mundur saat ia meraung. Wang Lin benar-benar mengabaikannya saat tangan kirinya membentuk lebih banyak batasan yang mendarat di bendera emas. Dia menyegelnya sepenuhnya sebelum menyimpannya. Tidak hanya metode untuk meningkatkan Yin ekstrim ini tidak benar, tetapi juga tidak lengkap. Karena ini milik Rudy, maka pasti ada lebih banyak petunjuk di sekte Dao Ungu. Setelah merenung sebentar, dia tidak asing dengan item ini. Kembali ke aliansi, dia melihat ini dalam ingatan binatang nyamuk. Para penggarap laut awan telah menggunakan dupa ini untuk membingungkan binatang nyamuk dan memancing mereka menjauh dari empat sekte ini. Waktu perlahan berlalu dan musim hujan berlalu, mengantarkan matahari ke benua Moluo. Wang Lin sepertinya sudah terbiasa dengan kehidupan di sekte asal dan menghabiskan seluruh waktunya mempelajari alkimia. Su Yun sangat menghormati orang bernama Cheng Niu yang tinggal di sebelahnya. Meskipun Wang Lin belum mengakuinya, intuisi perempuan Su Yun memberitahunya bahwa Cheng Niu adalah pria berambut putih. Setiap kali dia memikirkan sosok Wang Lin dan gerakan anggunnya, dia akan tegang. Saat ini, dia menatap Wang Lin dengan kebingungan. Ini adalah rumput Ning Sui. Ini adalah benda untuk membantu membuat pil. Sebagian besar pil di sekte asalku memerlukan ini. Ketika seorang kultivator di lautan awan mencapai tingkat kultivasi tertentu, mereka akan memperoleh pemahaman alkimia pada tingkat tertentu. Ini banyak hubungannya dengan metode alkimia di laut awan. Yang membuatnya bingung adalah Cheng Niu tidak mengetahui apapun yang dianggap akal sehat. Agar Wang Lin dapat memurnikan pil, pertama-tama dia harus menghafal nama dan efek dari semua ramuan tersebut. Beberapa tumbuhan yang dia tahu dari aliansi memiliki nama berbeda di sini, jadi Su Yun telah menjadi sasaran pertanyaan Wang Lin. Ekspresi Wang Lin dingin dan tenang. Dia menggunakan waktu yang sangat singkat untuk menghafal semua tumbuhan di taman ini. Wang Lin melihat sekeliling taman dan bertanya, apakah ada bunga kabut? Batu giok yang dia lihat di kuil Taoisme mengatakan bahwa untuk menyempurnakan pil peringkat 6 atau lebih tinggi, di atas jiwa binatang, ada tiga ramuan yang lebih penting. Salah satu tumbuhan tersebut adalah bunga kabut. Bunga kabut hanya bisa tumbuh di benua yang diselimuti kabut bintang. Rumor mengatakan bahwa semakin tebal kabutnya, semakin banyak bunga kabut yang ada. Di sekte asal, aku hanya tahu tiga bunga kabut kering, dan mereka semuanya bersama Paman Tuan Li. Setelah Su Yun selesai menjelaskan, dia menambahkan satu hal lagi.
Keahlian alkimia Paman Master Li dianggap tak tertandingi di sekte asal. Wang Lin mengangguk dan tidak lagi memperhatikan Su Yun. Sebaliknya, dia mengumpulkan beberapa tumbuhan berdasarkan metode alkimia yang telah dia baca dan kembali ke rumah. Melihat Wang Lin meminum obat herbal, Su Yun merasakan hatinya sakit, tapi dia tidak berani menunjukkannya di wajahnya. Saat Wang Lin berjalan kembali ke kamarnya, Su Yun dengan cepat berkata, Ini mengharuskanmu pergi ke ruang alkimia di halaman timur. Tidak hanya ada tungku pil di sana, tapi ada juga api tanah dan formasi perlindungan. Itu bahkan jika tungkunya meledak, tidak akan ada bahaya. Tidak dibutuhkan, Wang Lin tidak berbalik saat dia masuk ke kamar. Baru setelah Wang Lin pergi, Su Yun menginjak kakinya dan merasa tidak puas. Sebagian besar tumbuhan di kebun adalah tanaman yang telah dia kumpulkan dengan susah payah. Beberapa telah diberikan kepadanya oleh tuannya setelah tuannya menemukannya saat menjelajahi benua liar yang berbahaya. Dapat dikatakan bahwa sebagian besar ramuan di taman adalah milik pribadi Su Yun dan tuannya. Para murid sekte semua menyadari hal ini dan tidak akan berani datang ke sini untuk mencari ramuan herbal. Su Yun sangat menghargai ramuan ini. Namun, dia tidak berdaya saat melihat Wang Lin membawanya pergi. Dia bahkan tidak mendengarkannya dan akan menyempurnakannya tanpa pergi ke ruang alkimia. Terutama mengingat bagaimana dia bahkan tidak mengetahui nama dari beberapa ramuan ini, jelas ini adalah pertama kalinya dia memurnikannya. Begitu pilnya meledak, tidak hanya rumahnya yang akan hancur, bahkan taman pun akan terkena dampaknya. Su Yun menghentakkan kakinya tetapi tidak berani naik untuk menghentikannya. Tidak pergi ke ruang alkimia berarti dia harus memiliki tungku pilnya sendiri. Dia hanya tahu bagaimana menggunakan kultivasinya yang tinggi untuk menindas junior sepertiku. Semakin Su Yun berpikir, dia menjadi semakin marah. Dia hanya duduk di luar dan mulai menunggu. Ketika pilnya meledak, dia harus melakukan yang terbaik untuk melindungi ramuan itu. Sejumlah besar niat baik yang dia miliki sebelumnya terhadap Wang Lin juga telah hilang. Sombong, sombong. Ketika Su Yun memikirkan ekspresi Wang Lin, dia menjadi semakin marah. Meskipun alkimia ada hubungannya dengan kultivasi, itu tidak banyak berpengaruh. Yang dibutuhkan hanyalah pengalaman dan upaya yang tak terhitung jumlahnya. Tidak peduli seberapa tinggi tingkat kultivasinya, tingkat keberhasilan pemurnian untuk pertama kalinya tidak akan tinggi. Su Yun mengerutkan kening saat dia memfokuskan dirinya dan berjaga tanpa daya. Wang Lin tidak memperhatikan ketidakpuasan Su Yun. Setelah kembali ke kamar, dia duduk dan melambaikan tangannya. Semua ramuan yang dia petik melayang di udara. Mata kirinya menyala dan api segera mulai menyala di mata kirinya. Alkimia tidak selalu membutuhkan tungku pil. Tungku pil digunakan untuk mencegah obat apapun keluar dan untuk memadatkan panas dengan lebih baik agar pil dapat terbentuk. Semua ini tidak menjadi masalah bagi Wang Lin. Api dunia bergerak sesuai keinginannya. Pada saat ini, api putih muncul dan berputar di sekitar Wang Lin. Api mulai mengembun hingga menjadi bola api. Tatapan Wang Lin tenang saat tangan kanannya terulur. Semua tumbuhan di udara mulai terpisah menjadi beberapa bagian. Satu bagian mengarah ke samping dan satu lagi masuk ke dalam bola api. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin memurnikan pil di laut awan. Meski hanya pil peringkat 3, Wang Lin masih sangat serius. Dia menatap bola api dan tatapannya menembus ke dalam. Tumbuhan itu dengan cepat meleleh di dalam bola api dan menjadi remah-remah. Namun, dengan kendali api Wang Lin, mereka bahkan tidak berubah menjadi abu tetapi mulai menyatu. Mereka menyerap atribut medis unik masing-masing dan mulai menyatu. Tak lama kemudian, tangan kanan Wang Lin mengulurkan tangan dan ruang penyimpanan muncul. Sinar cahaya hitam terbang ke tangan Wang Lin. Ada jiwa makhluk roh seperti kecebong di dalam cahaya hitam. Ini adalah binatang Rudy. Binatang ini sangat sombong saat mengikuti Rudy. Seringkali ia melahap manusia dengan kejam dan melukai para penggarap. Ia menikmati manisnya darah dan daging yang kering di mulutnya. Namun, pada saat ini, jiwa binatang itu gemetar ketakutan dan terus-menerus mengaum. Ia ingin keluar dari telapak tangan Wang Lin, tapi tidak peduli seberapa kerasnya ia berjuang, itu adalah usaha yang sia-sia. Saat Wang Lin melambaikan tangan kanannya, jiwa binatang itu mengeluarkan jeritan yang menyedihkan dan menyatu dengan pil. Segera, aroma medis mulai menyebar di dalam ruangan.
Tepat pada saat ini, Wang Lin mengerutkan kening saat tangan kanannya meraih bola api dan mengambil pil. Sebagian besar jiwa binatang itu segera ditarik keluar. Saat tangan kanan Wang Lin meninggalkan bola api, pil setengah jadi itu bergetar dan roboh. Kemudian kekuatan destruktif mulai menyebar. Namun, hal itu terhenti oleh bola api yang melilitnya. Itu mengeluarkan beberapa suara teredam tetapi tidak memecahkan bola apinya. Di luar rumah, Su Yun mendengar jeritan teredam dan segera berdiri. Dia sangat tegang. Namun, setelah menunggu beberapa saat, dia masih tidak menemukan ledakan tersebut. Yang dia lihat hanyalah Wang Lin yang murung berjalan keluar dan meminum lebih banyak ramuan herbal. Su Yun akhirnya bereaksi dan segera mulai menghentakkan kakinya. Dia ingin mendapatkan keadilan dari Wang Lin, tapi memikirkan ekspresi suramnya tadi, dia menjadi takut. Dia hanya bisa mengeluh dalam hatinya. Dasar pengganggu, pil itu pasti akan meledak kali ini juga. Kata-kata Su Yun menjadi kenyataan. Dalam kurun waktu 3 hari yang singkat, Wang Lin telah menyempurnakan 16 kali dan gagal setiap kali selain yang terakhir. Setiap kali dia gagal, dia diam-diam mencari alasannya sebelum memetik lebih banyak tanaman herbal. Melihat taman yang masih semarak 3 hari yang lalu dan sekarang hampir gundul, mata Su Yun tidak bisa tidak berubah menjadi merah. Taman ini membutuhkan banyak usaha, dan bahkan ketika dia memurnikan pil sendiri, dia sangat berhati-hati dan tidak pernah menggunakan terlalu banyak ramuan. Namun, hanya dalam 3 hari, hampir semua ramuannya habis. Meskipun ledakan pil yang dia takuti tidak pernah terjadi, dia lebih suka ledakan itu menghancurkan sebagian besar taman. Itu lebih baik daripada disiksa seperti ini. Melihat rumah yang sangat dia benci, tidak ada niat baik yang dia miliki terhadap Wang Lin. Su Yun tidak tahan lagi dan bergegas masuk ke dalam rumah. Dia melihat Wang Lin duduk di sana, memegang pil lengkap. Apa yang membuat Su Yun merasa sangat benci adalah Cheng Niu tersenyum sambil melihat pil itu. Melihat senyuman itu membuat kemarahan Su Yun meningkat. Cheng Niu, Su Yun menggertakkan giginya dan menarik napas dalam-dalam. Memikirkan spekulasi dirinya tentang tingkat kultivasi pria itu, dia menahan amarahnya dan terus mengatakan pada dirinya sendiri untuk tidak marah. Setelah meletakkan rambutnya di belakang telinganya, Su Yun dengan lembut berkata, "Cheng Niu, selamat karena telah menyempurnakan pil. Bolehkah aku melihatnya?" Setelah mengalami 15 kali kegagalan, hampir semua tumbuhan di kebun telah digunakan untuk memurnikan pil ini. Jiwa binatang telah bergabung dengan pil lebih dari 10 kali, dan rasa sakit bolak-balik lebih buruk daripada kematian. Jiwa binatang ingin Wang Lin berhasil sehingga penderitaannya akan berakhir. Wang Lin melihat pil di tangannya dan merasa menyesal. Ada banyak detail yang harus diperhatikan ketika menggabungkan jiwa binatang dengan pil. Hal-hal ini tidak dijelaskan dalam batu giok dan dia harus mengalaminya sendiri. Pada saat ini, ketika Wang Lin mendengar kata-kata Su Yun, tanpa sadar dia menyentuh hidungnya. Dia melihat melewati tubuh cantik Su Yun di taman yang hampir tandus, dan bahkan dengan 1000 tahun budidayanya, dia merasa sedikit malu. Dengan lambaian tangan kanannya, Wang Lin melemparkan pil itu ke arah Su Yun. Saat dia hendak berbicara, dia disela oleh teriakan. Mata Su Yun membelalak saat dia menatap pil itu dan tidak bisa lagi menahan amarah di hatinya. Pada saat ini, setiap gagasan tentang sosok putih, jari anggun, senior yang kuat semuanya terlempar dari kepalanya. Selama 3 hari terakhir, dia menyaksikan tanpa daya saat tanaman herbal yang sudah lama ia pelihara, tanaman herbal yang bahkan tidak ingin ia gunakan sendiri, dicabut satu persatu. Pada akhirnya, dia hanya menyempurnakan pil peringkat 3. Pil peringkat 3 sangat berharga, dan itu adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh seorang kultivator korporeal yang. Namun, semua tanaman herbal di kebunnya seharusnya sudah cukup untuk membuat pil peringkat 4. Jika itu adalah Paman Master Li, maka ada sedikit peluang untuk menyempurnakan pil peringkat 5. Cheng Niu, kembalikan ramuanku, mata Su Yun memerah dan dia akan mendapatkan keadilan dari Wang Lin. Namun, ketika dia mengangkat kepalanya, dia menemukan bahwa ruangan itu kosong, Cheng Niu telah pergi. Sosok Wang Lin muncul di langit di atas benua Moluo dan dia menyentuh hidungnya sekali lagi. Dia menunjukkan senyuman pahit dan suara Su Yun masih bergema di telinganya. Lupakan, ini hanya halaman tanaman herbal,
Wang Lin menggelengkan kepalanya dan terbang ke langit sebagai sinar cahaya. Dia menghilang di balik cakrawala. Setelah menembus penghalang cahaya di sekitar benua, lautan awan muncul di depan mata Wang Lin. Di batu giok di dalam kuil Taoisme, selain informasi terkait alkimia dan jiwa binatang, ada juga peta bintang wilayah peringkat 5 milik benua Moluo. Setelah mempelajari peta bintang, Wang Lin menemukan bahwa selain benua tempat tinggal manusia, ada jenis benua lain yang disebut benua liar. Ini mirip dengan planet-planet yang ditinggalkan di Aliansi atau Alhaven. Namun, di lautan awan, benua liar ini tidak memiliki menara hitam, sehingga diselimuti oleh kabut bintang. Mereka menjadi sarang binatang buas dan seringkali menampung banyak binatang buas. Beberapa tumbuhan yang sangat berharga sering tumbuh di benua seperti ini. Mengikuti peta bintang dalam pikirannya, Wang Lin menyerbu ke dalam kabut bintang. Kabut bintang itu seperti awan. Selain menutupi penglihatan, itu juga mencegah indra menyebar terlalu jauh. Wang Lin tidak akrab dengan Cloud Sea Star System, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk memperlambatnya. Di benua liar dekat benua Moluo, binatang buas secara bertahap menjadi semakin langka selama bertahun-tahun. Itu telah menjadi tempat bagi para murid sekte asal untuk berlatih. Hanya beberapa binatang tingkat rendah yang tersisa, dan bahkan sebagian besar tumbuhan telah dibersihkan. Ini tentu saja bukan pilihan Wang Lin. Dia akan pergi ke benua liar lebih jauh lagi, tempat di mana binatang buas hidup dan tidak banyak pembudidaya yang menjelajahinya, jadi masih ada banyak tumbuhan di sana. Wang Lin bergerak semakin cepat. Seringkali ada kilatan cahaya saat dia menerobos kabut dan pergi ke kejauhan. Meskipun kesadarannya hanya bisa menyelidiki dalam jarak 10.000 kaki, seorang kultivator Nirvana Scryer hanya bisa mencapai 1.000 kaki. Hanya kultivator pembersih Nirwana yang mampu mencapai ketinggian 10.000 kaki. Sepanjang jalan, berbagai binatang aneh muncul dalam akal Wang Lin. Namun, ketika binatang-binatang itu merasakan perasaan Wang Lin, mereka semua dengan cepat mundur. Saat bergerak menembus kabut, mata Wang Lin berbinar dan tangan kanannya meraih kekosongan. Retakan ruang penyimpanan terbuka dan suara mendengung keluar saat binatang nyamuk itu terbang keluar. Lusinan binatang nyamuk ini beterbangan dan mengeluarkan tangisan menggelegar penuh kegembiraan. Khususnya, binatang nyamuk ungu milik Wang Lin terbang ke kiri dan ke kanan dengan gembira. Tubuh Wang Lin berkedip dan dia duduk di atas binatang nyamuk itu. Tanpa menunggu perintah Wang Lin, ia bergegas maju dan terbang ke dalam kabut bintang bersama teman-temannya. Waktu seakan berlangsung selamanya di dalam kabut bintang ini. Sulit untuk menyadarinya karena tidak ada malam atau siang, hanya kabut bintang tebal yang mengelilingi segalanya. Setelah diam-diam menghitung sebentar, Wang Lin menghitung sudah 3 hari. Dengan kecepatannya, dia sudah jauh dari benua Moluo dan mendekati benua liar berbahaya yang ditandai di peta. Tidak butuh waktu lama hingga bayangan raksasa muncul dalam kesadaran Wang Lin. Bayangan ini cukup besar untuk menutupi langit, dan samar-samar dia bisa mendengar suara gemuruh darinya. Mata Wang Lin berbinar dan nyamuk di bawahnya karena berhati-hati. Saat mereka mendekat, bayangan itu menghilang. Ini adalah benua liar yang sangat besar. Wang Lin melompat dari binatang nyamuk itu, menembus kabut, dan mendarat di benua liar. Tempat ini dipenuhi kabut bintang. Jika bukan karena kesadaran dan kakinya yang berdiri di benua ini, akan sangat sulit untuk membedakan tempat ini dari sekadar ruang angkasa. Lingkungan sekitar benar-benar sunyi dengan raungan keras yang datang dari kejauhan. Raungan ini sepertinya menandakan bahwa tempat ini tidak senyaman kelihatannya. Tanahnya terdiri dari pasir hitam. Wang Lin perlahan berjalan maju di atas pasir dan akhirnya tiba di depan reruntuhan. Ini jelas dulunya adalah kota fana, tapi tidak ada tanda-tanda kehidupan. Bangunan-bangunan telah runtuh dan ada bekas darah kering berwarna coklat merah. Tepat pada saat ini, bayangan hitam keluar dari reruntuhan rumah. Ia mengeluarkan suara gemuruh bersamaan dengan nafasnya yang mencurigakan dan menyerang Wang Lin. Bayangan itu panjangnya hanya beberapa puluh kaki, tapi bergerak seperti kilat saat menyerang Wang Lin. Wang Lin tetap tenang, dia bahkan tidak perlu bertindak, karena binatang nyamuk itu menyerbu keluar dan langsung menuju ke arah bayangan. Dengan keras, tubuh bayangan itu bergetar dan mulut nyamuk menembus kepalanya.
Kemudian nyamuk itu menghisap dan seluruh bayangan hitam itu menyusut. Binatang nyamuk itu terbang kembali dengan pandangan jijik. Wang Lin menepuk kepala binatang nyamuk itu dan menunjuk ke depan. Raja binatang nyamuk segera terbang memimpin lebih dari 10 jenisnya ke dalam reruntuhan. Saat mereka terbang ke depan, banyak bayangan keluar dari reruntuhan. Setidaknya ada selusin dari mereka. Mereka semua mengaum dan menyerang binatang nyamuk itu. Dengan wawasan dan perasaan Wang Lin, dia segera melihat bahwa mereka adalah kera hitam. Itu persis sama dengan yang ada di dalam pil yang dimakan Suyun. Tinggalkan jiwa-jiwa itu, suara Wang Lin dengan tenang bergema di reruntuhan. Binatang nyamuk dan kera bahkan tidak berada pada level yang sama, jadi pertempuran segera berakhir. Kera-kera itu mati satu demi satu, meninggalkan bau darah yang menyengat. Lebih dari 10 binatang nyamuk terbang kembali ke Wang Lin. Mereka menjerit dan juga meludahkan jiwa binatang buas yang disingkirkan oleh Wang Lin. Karena bau darah, auman binatang dari jauh menjadi semakin keras dan tanah mulai bergetar. Bahkan hembusan angin pun tampak mendorong kabut di depannya. Ekspresi Wang Lin masih tenang saat dia berjalan menuju reruntuhan. Dia memindainya dengan akal dan pergi setelah tidak menemukan tumbuhan. Sosoknya bergerak menembus kabut seolah-olah dia telah menyatu dengan kabut dan mengeluarkan niat membunuh yang kuat. Dia sepertinya mengeluarkan aura yang lebih ganas daripada binatang buas manapun, dan 10 binatang nyamuk menangis saat mereka berputar di atasnya. Di hadapan aura ganas ini, bahkan raungan dari kejauhan perlahan melemah hingga akhirnya menghilang. Tanah berhenti bergetar dan angin pun menghilang. Benua ini diberi nama Kai Ape di peta bintang. Ada banyak gunung di sana, dan gunung-gunung itu muncul dan menghilang di dalam kabut. Raungan binatang buas datang dari pegunungan. Reruntuhan kota yang tersembunyi di mana-mana dalam kabut menunjukkan betapa makmurnya benua ini dulu. Namun, sekarang itu hanyalah reruntuhan, dan suara-suara masa lalu telah menghilang. Yang tersisa hanyalah sisa waktu. Di antara binatang buas, ada yang suka berkelompok dan ada yang suka menyendiri. Pada saat ini, di salah satu gunung, auman binatang tertentu adalah yang paling ganas. Raungannya begitu kuat sehingga kabut pun tidak bisa menyembunyikannya. Gunung ini benar-benar hitam dan menjulang tinggi ke udara seperti pedang yang menembus langit. Kera besar yang tingginya hampir 100 kaki sedang bergerak melewati gunung, dengan putus asa bergegas menuju puncak. Ada seekor binatang buas kera hitam raksasa yang duduk dalam posisi lotus seperti manusia. Tingginya tidak kurang dari 1000 kaki. Lengannya setebal pohon pinus tua, membutuhkan beberapa orang untuk mengelilinginya. Ada pohon ungu raksasa yang hanya mencapai betisnya di tempat ia duduk. Batang pohonnya sebagian besar sudah layu, seolah-olah sudah hidup terlalu lama. Namun, ia belum mati, masih memiliki banyak cabang dengan banyak daun yang tumbuh di atasnya. Yang aneh adalah daun pohon itu berwarna putih salju dan urat daunnya sangat mudah terlihat, seolah-olah terbuat dari kristal. Ada juga dua buah seukuran kepalan tangan yang merupakan campuran warna hitam dan putih. Pemandangan yang aneh. Kera raksasa ini membuka matanya, dan matanya bersinar terang seperti dua nyala api. Matanya memancarkan tatapan tajam hingga menembus kabut. Tatapannya tertuju pada sosok berambut putih yang dikelilingi oleh sejumlah besar binatang buas di antara puncak gunung. Ketika melihat ke arah Wang Lin, Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan angin hitam muncul, merenggut nyawa lebih dari selusin kera hitam. Wang Lin mengangkat kepalanya dan menatap tatapan dingin itu. Mengaum. Raungan yang menggetarkan datang dari puncak gunung. Keganasan binatang di sekitar Wang Lin meningkat dan gelombang bau amis menyerang Wang Lin. Mereka ingin mencabik-cabik tubuhnya dan bahkan melahap jiwanya. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia melihat sejumlah besar binatang buas di hadapannya. Dia bergegas maju dan berubah menjadi seberkas cahaya saat dia menuju puncak gunung. Di langit, lebih dari 10 binatang nyamuk mengaum, dan di sekitar mereka ada beberapa binatang mirip elang. Binatang buas ini mengeluarkan aura ganas dan memulai pertarungan hidup dan mati dengan binatang nyamuk. Wang Lin bergerak maju. Semua binatang yang menghalanginya meledak menjadi hujan darah dengan lambaian tangannya. Tangannya terulur untuk membuka ruang penyimpanannya dan pedang terbang keluar. Pedang terbang ini mengelilingi Wang Lin dalam formasi pedang.
Dia tidak berhenti sama sekali saat dia membantai dalam perjalanan mendaki gunung. Dari kejauhan, garis putih bergerak dengan kecepatan yang tak terbayangkan, menyebabkan hujan darah saat mendekati puncak gunung. Kera raksasa yang sedang duduk di sana memperlihatkan tatapan ganas dan berdiri. Ketika ia berdiri, seluruh gunung bergetar, dan ia menuruni gunung di Wang Lin. Itu tidak lebih lambat dari Wang Lin, dan dalam sekejap, mereka akan bertabrakan. Kera hitam itu memperlihatkan tatapan ganas dan menghantam dengan tangan kanannya. Namun, tubuh Wang Lin segera menghilang tanpa jejak dan kera hitam itu meleset. Kemudian ia melihat Wang Lin muncul kembali di samping pohon raksasa di puncak gunung. Pupil kera raksasa itu jelas menyusut dan mengeluarkan suara gemuruh. Ia mengayunkan tangan kanannya, mengirimkan hembusan angin yang seolah menyatu dengan dunia menuju Wang Lin. Tangan kanan Wang Lin jatuh ke pohon raksasa itu dan menepuknya dengan lembut. Pohon raksasa itu menghilang dengan akarnya saat Wang Lin memasukkannya ke dalam ruang penyimpanannya. Pada saat ini hembusan angin tiba, tangan kiri Wang Lin membentuk segel dan menunjuk ke depan. Untaian energi pembantaian muncul dan membentuk badai pembantaian di sekelilingnya. Energi pembantaian meratap saat ia menyerang karena hembusan angin. Gemuruh menggelegar bergema dan hembusan angin langsung runtuh. Energi pembantaian tidak berhenti sama sekali sebelum menghantam kera raksasa itu. Kera raksasa itu mengeluarkan raungan yang menggetarkan ketika energi pembantaian bertabrakan dengan tubuhnya dan menyebabkan kekacauan berdarah. Tubuhnya tanpa ampun terlempar ke udara. Wang Lin mengangkat kepalanya dan matanya berbinar. Tubuhnya bergerak seperti meteor dan mendekati kera raksasa itu. Dia menunjuk ke tubuh kera raksasa itu beberapa kali. Setiap kali jarinya mendarat, kera raksasa itu akan mengeluarkan raungan dan gemetar yang menyedihkan. Setiap kali jari Wang Lin mendarat, sebuah lubang baru akan terbuka di tubuh kera raksasa itu dan sejumlah besar darah akan menyembur keluar, mewarnai sekelilingnya menjadi merah. Sinar energi asal memasuki kera hitam melalui jari Wang Lin dan membentuk segel. Wang Lin menarik jarinya dan berkata dengan dingin, "Apakah kamu bersedia menjadi makhluk rohku?" Dia sudah berada di benua liar ini selama 7 hari. Dia telah membunuh banyak binatang buas dan mengumpulkan sejumlah besar tumbuhan. Beberapa dari binatang ini bisa menggunakan mantra dan bertarung melawan para pembudidaya. Bahkan ada beberapa binatang buas peringkat 5 yang bisa menandingi para penggarap Nirvana Scryer, namun mereka semua telah dibunuh oleh Wang Lin dan jiwa mereka diambil. Kera hitam raksasa juga merupakan binatang peringkat 5, tetapi memiliki tubuh yang sangat tangguh. Bahkan setelah dipukul oleh Wang Lin, ia hanya terluka parah dan tidak mati. Bahkan di antara monster peringkat 5, ia berada di puncak dan bisa masuk peringkat 6 kapan saja. Inilah mengapa Wang Lin tiba-tiba ingin menjinakkannya. Yang menjawab Wang Lin adalah raungan yang lebih keras dan pukulan dari lengan kiri kera. Tinju kera itu mengeluarkan hembusan angin dan bahkan mengandung aura samar pukulan dewa kuno. Ini benar-benar menunjukkan betapa kuatnya kera hitam itu. Wang Lin mengerutkan kening. Dia tidak menyatu dengan tubuh aslinya, sehingga tubuhnya tidak sekuat milik kera hitam. Dia mendengus dingin dan hendak menghindar, tetapi pada saat ini, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, pemandangan lelaki tua itu menggunakan telapak tangan untuk memblokir lengan dewa kuno muncul di benaknya. Wang Lin diam-diam merenung saat dia menghadapi hembusan angin. Dia benar-benar tenang. Semua energi asal di tubuhnya bergerak menuju telapak tangannya dan berkumpul di sana, menyebabkan suara gemuruh yang menggelegar. Dia hanya menutup matanya dan adegan lelaki tua itu menghentikan tangan Tuo Shen berulang kali. Wang Lin secara bertahap merasakan pencerahan. Itu seperti bagaimana dia mendapatkan pencerahan dari sidik jari di alam surgawi hujan. Di benua liar ini, di dalam kabut ini, dia menghadapi situasi yang mirip dengan apa yang dilakukan lelaki tua itu terhadap Tuo Shen. Wang Lin telah melihat langkah ketiga sebelumnya dan juga mampu mengalami langkah ketiga dengan bantuan King Lin. Semua ini memungkinkan Wang Lin memperoleh pencerahan mengejutkan mengenai mantra yang digunakan lelaki tua itu yang jelas-jelas termasuk dalam langkah ketiga. Hembusan angin meniup pakaian Wang Lin ke belakang dan lengan kera raksasa itu mendekat. Saat hendak menabrak Wang Lin, Wang Lin membuka matanya dan dengan lembut meletakkan telapak tangannya di lengan kera raksasa yang sudah berada di depan wajahnya.
Sebuah kekuatan dahsyat keluar dari lengan dan bertabrakan dengan energi asal di telapak tangan Wang Lin. Terdengar suara gemuruh yang menggelegar, dan pakaiannya berkibar kencang tertiup angin dan rambut putihnya tertiup ke belakang. Namun, tubuhnya tidak bergerak sama sekali. Tubuh kera raksasa itu pun bergetar. Rasanya seperti lengannya terkena kabut dan tidak ada rasa kontak sama sekali. Sebaliknya, tubuhnya gemetar dan tiba-tiba merasakan sakit yang tak dapat dijelaskan. Mata Wang Lin menjadi semakin terang saat tindakan lelaki tua itu terulang tanpa henti di benaknya hingga hampir menjadi kebiasaan. Dia tanpa sadar mengangkat tangan kirinya dan dengan cepat menunjuk ke belakang telapak tangan kanannya. Setiap kali ujung jarinya jatuh, energi asal akan berkumpul dari dunia dan mengembun di telapak tangannya. Setelah menunjuk 3 kali, wajah Wang Lin menjadi sedikit merah, tapi matanya berbinar dan dia mengeluarkan suara gemuruh. Kera raksasa itu segera mundur dan sejumlah besar darah mengalir dari lengannya. Jejak telapak tangan bening tertinggal di lengan bersama dengan 3 retakan di jari. Retakan itu mulai menyebar dengan cepat ke sepanjang lengan kera raksasa itu. Retakan terus menyebar, suara gemuruh terus berlanjut, dan darah muncrat kemana-mana. Mata Wang Lin bersinar. Dia tidak melihat ke arah kera raksasa itu, tetapi melihat ke tangan kanannya dengan sedikit pencerahan. Dia tidak tahu apa nama mantranya, tapi samar-samar dia merasa seperti baru saja mengeluarkan sesuatu. Baru saja, dia tidak menggunakan energi asalnya sendiri untuk memobilisasi energi asal dunia, dia malah mengendalikannya. Mengontrol energi asal dunia dengan paksa membutuhkan energi asal dari segala arah untuk membentuk serangan tirani. Tangisan sedih membuyarkan pikiran Wang Lin, dan mata kera raksasa itu dipenuhi ketakutan. Ia melihat 3 retakan yang menyebar ke seluruh tubuhnya. Kera itu merasa seperti akan terkoyak jika digerakkan terlalu keras. Pada saat bahaya, kera raksasa itu mulai bersinar putih. Di bawah cahaya putih ini, jiwa ilusi muncul di atas kepalanya. Jiwa ilusi ini kabur, tetapi tampak seperti kera dengan bentuk yang lebih manusiawi. Sepertinya dia ingin keluar dari tubuh kera dan pergi. Saat melihat ini, mata Wang Lin berbinar. Jiwa terkondensasi menjadi roh. Menurut Batu Giok, ini adalah mantra yang hanya bisa digunakan oleh monster peringkat 6. Tak disangka kera raksasa ini akan mendapat terobosan di momen hidup dan mati ini. Wang Lin mengambil langkah maju dan langsung tiba di hadapan kera raksasa itu. Kemudian tangan kanannya terbanting ke bawah dan jiwa kera raksasa itu didorong kembali ke dalam tubuhnya. Wang Lin menatap mata kera raksasa itu dan dengan tenang berkata, "Jadilah makhluk rohku." Tubuh kera raksasa itu bergetar dan matanya dipenuhi ketakutan. Ia telah membangkitkan kecerdasannya dan secara alami memahami kata-kata Wang Lin. Ia mengangguk. Tangan kanan Wang Lin mengenai kera raksasa itu dan 3 retakan di tubuhnya segera menghilang. Pada saat yang sama, tangan kanannya membentuk segel pengendali binatang dan meletakkannya pada kera raksasa. Segel itu mendarat di antara alis kera raksasa itu dan menghilang. Pada saat ini, binatang nyamuk telah membunuh semua binatang berbentuk elang di langit dan melayang di samping kera raksasa. Wang Lin duduk di bahu kera raksasa dan melihat ke depan. Kera raksasa itu mengeluarkan suara gemuruh saat ia terbang ke kejauhan seperti meteor. Sistem bintang yang luas ini dipenuhi kabut bintang. Meski tampak sepi, ada niat membunuh yang besar di dalam kabut. Ini adalah wilayah peringkat 5 di lautan awan, dan sekitar 40% benua di sini adalah milik sekte. Untuk wilayah peringkat 1 hingga 4, wilayah peringkat 5 merupakan eksistensi yang tidak terjangkau. Jika seseorang dari sekte peringkat 5 pergi ke wilayah peringkat 4, mereka akan disambut dengan megah. Pada saat ini di wilayah peringkat 5, suara siulan muncul di kabut yang tenang ini. Seberkas cahaya terbang di dalam kabut, dan di dalam cahaya itu ada makhluk roh mirip naga. Ada seorang kultivator bermartabat berdiri di atas kepala binatang ini. Kabut mulai bergolak lebih kencang, dan binatang-binatang di sekitarnya berhamburan ketakutan. Beberapa sinar cahaya lagi lewat. Ini belum berakhir. Hanya dalam 7 menit, tidak kurang dari selusin sinar cahaya menembus kabut dan dengan cepat bergerak melalui wilayah peringkat 5. Ada berbagai makhluk roh di dalam sinar cahaya itu, dan ada seorang penggarap yang berdiri di belakang masing-masing binatang ini.
Tak satu pun dari para pembudidaya ini termasuk dalam wilayah peringkat 5, semuanya termasuk dalam wilayah peringkat 6. Kemunculan orang-orang ini mengguncang wilayah peringkat 5. Ini bukan satu-satunya tempat. Hal ini terjadi di lebih dari 6 tempat di wilayah peringkat 5. Semua pembudidaya ini memiliki ekspresi suram, tetapi mereka menyembunyikan ekstasi dan kegembiraan bersama dengan keserakahan yang tak ada habisnya. Para pembudidaya yang berasal dari wilayah peringkat 6 semuanya memiliki tujuan yang persis sama, benua liar di wilayah peringkat 5. Tanah di utara benua tempat Wang Lin berada terus bergetar seolah-olah ada sesuatu yang berat mendarat di tanah. Kabut bergolak dan didorong ke depan. Beberapa binatang mirip burung mengeluarkan tangisan saat mereka terbang jauh dari kabut. Di tanah, lebih banyak lagi binatang buas berserakan. Bagi mereka, gemuruh kabut sangatlah menakutkan. Sesaat kemudian, sosok raksasa setinggi lebih dari 1000 kaki muncul di kabut. Sosok ini sangat kokoh, dan ketika semakin dekat, akhirnya ia menampakkan dirinya. Itu adalah kera hitam besar. Ada binatang mirip banteng dengan mata merah yang mengejar kera hitam. Mereka mengaduk kabut dan menimbulkan badai debu. Selain binatang mirip banteng ini, ada 7 jenis kawanan binatang lainnya. Mereka bercampur menjadi satu, membentuk garis panjang. Sepertinya mereka menolak untuk berhenti mengejar kera hitam meskipun itu berarti kematian. Di langit, ada beberapa burung buas yang mengejar dengan gila-gilaan. Siapapun yang melihat ini akan merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Bahkan pembudidaya yang kuat pun akan terkejut karena jumlah binatangnya terlalu banyak. Jelas ada beberapa monster peringkat 5 yang tercampur di dalamnya yang melemparkan mantra ke kera hitam. Namun, kera hitam itu sangat fleksibel dan memiliki kulit yang sangat tebal, sehingga ia menghindari banyak mantra dan mantra yang mendarat di tubuhnya tidak banyak berpengaruh. Kera hitam ini sedang berlari di tanah. Suara gemuruh itu adalah suara langkah kaki kera hitam. Ia bergerak sangat cepat dan menciptakan hembusan angin kencang saat berlari. Ada gunung di depannya. Saat kera itu berlari, tanpa ampun ia menendang tanah, menyebabkan bumi hancur. Ia langsung melompati gunung dan menyerbu menuju gunung lain. Hanya dalam beberapa saat, ia tiba di puncak gunung. Beberapa binatang mirip elang menyerang kera hitam itu. Namun, sebelum mereka mendekat, mereka dihujani hujan darah saat kera hitam itu melambaikan tangannya. Sepertinya tidak ada binatang buas yang bisa menghentikan kera hitam itu. Ia mengamuk di puncak gunung, dan di puncaknya terdapat sarang. Kera hitam itu mendekat, lalu tangannya langsung menghantam sarangnya. Terjadi ledakan saat sarangnya hancur berkeping-keping, memperlihatkan sepetak kecil rumput merah yang tumbuh di sana. Tangan kera hitam itu tidak berhenti. Setelah sarangnya hancur, ia langsung menyambar batu di dekat rerumputan merah dan mencabutnya. Kera hitam itu mengeluarkan raungan penuh kegembiraan dan kemudian lari ke kejauhan. Binatang berbentuk elang itu menjerit dan tidak kurang dari 1000 binatang elang bergabung ke dalam gelombang binatang buas dan mengejar kera hitam. Kera hitam itu menghancurkan batu di tangannya, memperlihatkan rumput merah, dan melemparkannya ke atas bahunya. Wang Lin, yang sedang duduk di bahu, meraihnya. Setelah melihatnya, dia memasukkannya ke dalam ruang penyimpanannya. Wang Lin dengan lembut menepuk tubuh kera hitam itu. Kera hitam itu segera merasakannya dan mengeluarkan raungan yang lebih gembira. Tampaknya bergerak lebih cepat. Bumi berguncang. Dari jauh, kera hitam itu melompat-lompat, menimbulkan debu di mana-mana. Di belakangnya ada penyerbuan binatang buas yang mengejar kera hitam itu. Hanya ada sedikit pembudidaya yang berani memprovokasi binatang buas seperti ini di benua liar dan mencuri tumbuhan dengan begitu arogan. Kekuatan satu binatang mungkin bukan ancaman, tapi begitu ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu binatang berkumpul, kekuatan gabungan mereka cukup untuk mengejutkan siapapun. Ada juga kultivator dari sekte peringkat 5 yang mengawasi dari jauh. Mereka menatap semua ini seperti ayam kayu dan tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Mereka adalah kelompok beranggotakan 7 orang dan sangat berhati-hati sejak mereka tiba di sini, takut menarik terlalu banyak binatang, jadi secara alami mereka tidak mendapatkan banyak tumbuhan. Ketika mereka melihat betapa sombongnya kera hitam itu, mereka sangat terkejut. Si Luoxing sedang duduk dalam posisi lotus di lembah yang gelap. Wajahnya pucat dan ada darah kering di sudut mulutnya.
Rambut hitamnya berserakan dan dia dalam kondisi yang menyedihkan. Raungan seperti hantu terus bergema dan bersiul di seluruh area. Tidak butuh waktu lama bagi empat sosok untuk terhuyung-huyung, dan ketika mereka berada dalam jarak 30 kaki dari si Luoxing, salah satu dari mereka batuk seteguk darah. "Guru, kakak ketiga telah meninggal. Kami tidak dapat melarikan diri. Kelima orang ini semuanya masih muda, dan jubah putih mereka berlumuran darah." Si Luoxing merenung. Dia tidak membuka matanya, tapi kesedihan muncul di wajahnya. Dia dan murid-muridnya berada di dalam lembah yang dipenuhi kabut. Jiwa-jiwa yang mati memenuhi kabut ini, dan di luar lembah, ada 8 tengkorak raksasa mengambang di sana. Petir hijau menghubungkan mereka untuk membentuk formasi. Formasi ini sangat rumit, itu mengumpulkan jiwa orang-orang yang mati selama bertahun-tahun di benua liar. Ia kemudian mengubah jiwa-jiwa itu menjadi sesuatu yang nyata dan menggunakannya untuk menggerakkan formasi ini. Jiwa-jiwa yang mati ini tidak dapat dimurnikan menjadi pil. Alkimia membutuhkan jiwa binatang yang hidup. Jiwa yang mati sebagian besar hanyalah sepotong kebencian yang terbentuk pada saat kematian yang menolak untuk hilang. Ada seorang wanita tua duduk di atas salah satu dari 8 tengkorak. Wanita tua ini sekantong tulang dan mengerikan seperti hantu yang sedang marah. Jika manusia melihatnya, mereka akan ketakutan setengah mati. Dia membuka matanya, dan tatapannya menunjukkan niat yang menakutkan. "Rekan kultivator Si, kamu hanya memiliki 4 atau 19 muridmu yang tersisa. Mengapa terus menyia-nyiakan hidup mereka? Jika kamu menyerahkan benda itu, wanita tua ini akan segera pergi." Suara suram bergema di seluruh lembah dan jelas memasuki telinga kelima orang ini. Wajah keempat pemuda itu pucat pasi saat mereka diam-diam menatap tuan mereka. "Si Luoxing, tidak ada gunanya kehilangan nyawamu karena kepemilikan duniawi. Meskipun tingkat kultivasimu tinggi, kamu telah diracuni oleh racun 5 sekte racunku. Jika kamu menggunakan kekuatan penuhmu dalam waktu dekat, kamu pasti akan mati. Pertimbangkan itu dengan hati-hati." Wajah Si Luoxing berkedut saat dia perlahan membuka matanya. Mereka bersinar terang, tapi ada sedikit kepahitan di wajahnya. Dia adalah murid kepala dari Clear Flow Sect di wilayah peringkat 6, dan dia berada pada tahap akhir dari Nirvana Cleanser. Setelah menemukan beberapa petunjuk, dia diam-diam membawa murid-muridnya ke wilayah peringkat 3 untuk mencari sesuatu. Dia awalnya tidak berpikir bahwa petunjuk ini mungkin benar, tetapi dia tiba-tiba menemukan bahwa petunjuk itu benar dan semuanya berjalan lancar. Namun, setelah menemukan barang tersebut, tidak hanya keberadaannya yang terungkap, bahkan barang yang diperolehnya pun diketahui. Setelah itu, dia dikepung dan kehilangan banyak murid. Dia bahkan terkena racun aneh dan harus melarikan diri ke lembah ini untuk mengeluarkan racun tersebut. Namun, sebelum dia bisa menghilangkan racun aneh itu, dia ditangkap oleh wanita tua dari 5 sekte racun ini. Dia telah menggunakan formasi sekte untuk menjebaknya di dalam lembah. Dia telah mengirim pesan ke sektenya secara rahasia, tetapi butuh beberapa waktu sampai bantuan dari sekte itu tiba. "Rekan kultivator Si, bahkan jika sekte bunga jernih mengirim orang, itu tidak akan ada gunanya. Menurut apa yang wanita tua ini ketahui, dalam domain peringkat 6, selain dari sekte 5 racun, sekte roh puncak gunung, dan sekte mantra dao, sekte pelarian, dan sekte pengumpulan iblis semuanya datang dan mengincar barang-barang yang ada di tangan Anda. Batu giok dari sekte pemecah surga peringkat 8 dan resep pil legendaris dari pil Nirvana Fight.